Penggelembungan harga satuan simulator SIM roda 2 dan 4 kembali diungkapkan oleh saksi Ijai Herno dalam sidang kasus korupsi simulator SIM di Korlantas Mabespori dengan terdakwa Budi Susanto. Ijai membeberkan penggelembungan harga satuan simulator SIM roda 2 dari harga 42 juta menjadi 78 juta. Dan harga simulator SIM roda 4 digelembungkan dari 50 juta menjadi 258 juta rupiah. Ijai Herno merupakan staf dari PT Inovasi Teknologi Indonesia, pernah menemani Sukoco S. Bambang menyerahkan uang masing-masing 2 miliar rupiah untuk Irjen Pol Joko Susilo dan Budi Susanto pada akhir 2010. Terus yang juga Korlantas itu yang satu dus. Satu dus. Diserahkan ke siapa? Diterima sama sekretarisnya Pak Joko. Sekretaris Pak Joko, namanya siapa saudara itu? Setelah saya ketemu di konfrontir, namanya Ibu Tiwi. Ibu Erna. Hmm? Ibu Erna. Ibu Erna. Iya. Yang membawa uang? Yang membawa uang saya sendiri. Oh. Menyerahkan ke tempat itu? Salah saya sama Pak Bambang. Sama Pak Bambang. Diserahkan begitu? Iya.